saya terlahir Nandi Iskandar. Nah, semenjak jadi waria, nama saya Nancy Iskandar. Itu terjadi tahun 70 ya. Tahun 70 penggantian nama. Saya dari keluarga tentara. Ya. Orang tua saya tentara. Makanya pendidikan kepada anak itu keras sekali. Saya semenjak kecil itu dari kelainan-kelainan keberadaan saya yang notabene terlahir perempuan menjelma menjadi seorang apa? Terlahir seorang laki-laki menjelma menjadi wanita itu keras sekali. Tantangan dari keluarga itu, terutama bapak saya. Yang nama siksaan psikis itu kenyang sekali dari kecil itu. Ya sehingga hal inilah saya remaja saya berpisah dari keluarga gitu. Saya masa puber saya tuh betul-betul cepat terjadi. Ya. Berawal dari karena kehidupan saya kebanyakan di pesantren. Ya. Orang tua karena berpindah-pindah tugas kemana-mana seperti yang saya ceritakan tadi, saya dititipkan kebanyakan di pesantren. Jadi malamnya pesantren, ininya di sekolah kan, sekolah dasar, SR biasa dulu, SR. Nah, hal inilah yang tumbuh dengan kewariaan saya lebih cepat matang. Karena apa? Lingkungannya kan di pesantren, zaman dulu kan pesantren yang tidurnya juga di barak, di pondok, ya, bareng gitu. Nah, hal ini membuat suburnya saya merasa senang dipeluk sini. Sampai, maaf ya, saya kelas 2 SD saya sudah oral seks saya. Udah oral. Dijejelin dengan senior-senior saya. Ya, udah mengoral saya seneng walaupun nggak mengerti pada saat itu seks itu apa ini apa tapi seneng sehingga ya kelas 5 SD pun saya sudah tumpah ruah tuh sperma sudah kemana-mana udah cepat matang karena sudah mengerti bagaimana seks yang dilakukan yang mendapatkan kepuasan udah mengerti kepuasan nggak nolak saya seneng malah mereka yang pada berantem memperebutkan saya. Cinta pertama umur 13 tahun loh. Yang mendalam sekali. Akhirnya umur 14 tahun saya 1 tahun hubungan ini ya, kisah kasih itu 1 tahun kemudian dia tabrakan ya. Itu 1 tahun hampir 1 tahun lah saya tidak merasakan hidup yang nyaman, tidak merasakan hal-hal sifatnya gembira, ingat dia terus keingatan. Kenapa kok begini gua sehingga saya pengen ada niatan saya ikut klub olahraga seperti silat segala macam. Saya badan ini bisa setahun bisa lebih ini keker lagi segala macam. Nah, itu ujung-ujungnya lebih parah lagi. Sehingga hanya 2 tahun aja saya mundur lagi. Saya kembali ke habitat lama. Iya ya. Gua ini lengkap kok. Masih bisa aktif kok gini walaupun dengan satu ini satu jenis gitu. Tapi kenapa kok bisa berperilaku begini? Sering bertanya itu dendam pribadi. Menyalahkan diri sendiri itu akhirnya pernah. Saya agak jauh dengan keluarga. Ya. Dengan keluarga agak jauh ya karena tadi saya membatasi diri walaupun saya tertua dari keluarga saya ya, misalnya momen-momen kayak lebaran, kayak apa baru saya kumpul bareng. Setelah itu saya pulang lagi, tidak mau saya lebih berlama-lama lagi. Ya karena merasa ada suatu kekurangan diri ini. Yang lain batasan bicaranya hanya sebatas anak, karir, dan segala macam. Nah saya sebagai orang yang tertua di kelompok keluarga ini, merasa saya ada sedikit tersisih ya dengan pembicaraan anak-anak atau adik-adik saya itu. Layaknya seperti orang gila, diolok-olok, di arak-arak gitu kalau ketahuan kita warianya itu. Ya karena penerimaan masyarakat yang belum tahu waria itu orang gila disamaratakannya gitu. Itu. Nah, lambat laun ya itulah kita yang seperti saya ungkapkan tadi, saya pengen mengikis persepsi masyarakat, tanggapan masyarakat bagaimana waria itu tidak seperti apa yang mereka persepsikan gitu. Ya itu ya dengan karya nyata. Tahun 60-an 70-an itu lebih keras lagi. Ya lebih keras lagi kalau kita ngondek segala macam itu ada suatu hal yang betul-betul pahit lah. Dari umur 13, 14, 15 sampai 17 itu saya benar-benar ini siksaan psikologis dan fisik dari orang tua itu sehingga saya sering kabur-kaburan tuh.
Ya, sepertinya gini. Lu kalau berbuat begitu, tapi kan ngomong Sunda. Lu kalau masih berbuat seperti begitu aja, udah, gua coret dari lingkungan keluarga. Sampai pernah ngomong hak waris segala macam tidak akan didapat kalau masih berlaku begini-begitu. Untuk keseharian saya di LSM Sri Kandi Sejati, yaitu satu LSM yang mendampingi dan memberikan suatu arahan pembinaan kepada terutama kepada waria khususnya, umum juga kepada umum, apa itu korban narkotik atau remaja segala macam, untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Saya kebetulan ada anak angkat, satu orang sudah dewasa, sekarang sudah kuliah. Karena tidak mengikat, dia pun tergantung anak itu, apa betah di tempat lagi, betah tidak di kita, beberapa hari betah di orang tuanya, di orang tua. Karena saya tidak mau memutus hubungan anak, hubungan batin anak dengan orang tua gitu. Karena semenjak umur 7-8 tahun itu sudah saya perkenalkan kepada keluarganya. Saya dekatkan kepada keluarga. Ini loh orang tua kamu sebenarnya. Dengan ibu hanya sebatas ini itu. Membahasakan saya ibu ya. Dengan ibu hanya sebatas gini-gini. Ternyata anak tuh mengerti dan mau menerima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن